Dorem apa-apa nih. Karena bahaya tah. Makanya besok beliau begitu perang Ukraina sama Rusia selesai, beliau akan meninggalkan Kediri berangkat ke Ukraina. Pengepul besi tua. Kan oke tank, oke pesawat tibun. Mangga to saiki cak mudar dhisik iki cak. Gumes kok kaya galengan to cuk, cuk. Akhirnya kabupaten iki ya Allah. Kowe tak kaya dhuwit nyukur kumis gelem apa ora? Aja ya. Bojone bangkle. Ya Allah, kalau lek ngomong kerok kumis niku kelingan ana mbok rondo. Anake niku lu menek wis jambu ra kanggo katok. Pak Kiai lewat. Anake kon mudun, le mudun. Kayak dhuwit 50.000. Dalem napa Kiai? Itu ku katok, menek wis jambu ra katokan. Mulai ngomong ke ibu-ibu, kula diwene dhuwit 50.000 gara-gara munggah jambu ra katokan. Sesuke gantian mbokne munggah jambu ra katokan. Lah kurang aja to, Pak Kiai lewat. Mikir ibu lah anakku cah cilik 50.000 mesti aku 1 juta iki. Begitu, Bu, mudun. Akhirnya ibu kayak mudun. Nyo tak kayak duit 5.000. Ya apa? Tuku silet. Makan roti, minumnya susu. Hey orang Kediri, I love you. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di pertigaan. Ini pertigaan apa perempatan? Mungkin ini adalah perempatan terindah sepanjang sejarah. Pengajian di jalan. Maka saya ucapkan, yang di jalan tolong hati-hati. Yang di hati kapan kita jalan? Pertemuan ini indah, kenapa? Karena pertemuan ini semuanya kita niatkan karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maka pertemuan yang diniatkan karena Allah akan menimbulkan kebahagiaan, dan perpisahan yang diniatkan juga karena Allah pasti akan mendapatkan kebaikan. Maka saya berdoa semua yang hadir mendapatkan kebaikan dari Allah. Semoga yang sakit disembuhkan. Yang susah disenangkan. Yang sedih dibahagiakan. Dan yang berhajat segera diberikan solusinya. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan. Setiap acara pengajian tentunya harus ada dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah adab. Ibu bapak yang saya muliakan, iblis itu celaka bukan karena kurangnya ilmu, tapi iblis itu celaka disebabkan karena kurangnya adab. Maka dari itu waspadalah. Hari ini banyak orang setiap hari menambah ilmu tapi kurang adab. Orang semakin pandai tapi akhlaknya semakin buruk. Betul? Maka pejabat yang korupsi itu bukan pejabat yang tidak punya ilmu. Justru mereka punya ilmu, tapi mereka tidak punya adab, mereka tidak punya akhlak. Mungkin pengajian kita tidak bisa menambah banyak ilmu, tapi saya berdoa, mudah-mudahan yang sedikit itu berkah. Berkah itu berarti apa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Menambah. Apa yang ditambah? Ziyadatul khair. Pertambahnya nilai kebaikan. Jadi malam hari ini kita bikin pengajian dikatakan berkah, manakala pengajian ini membawa kebaikan bagi kita. Kira-kira pengajian ini ada baiknya apa enggak Bapak Ibu? Ada. Apa kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan? Contoh dalam satu hadis disebutkan, orang datang pengajian cuma 1 jam, mendengarkan tanpa menulis, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Gak mungkin, sholat subuh saja kesiangan.
sampai usolinya ditambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ternyata apa? Ada skenario dan cara-cara Allah untuk menjadikan kita orang yang banyak pahala. Sekedar duduk pengajian tanpa nulis, mendengarkan, duduk apa adanya. Hatinya senang, berpahala. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan pahalanya lebih banyak dibandingkan sedekah 1000 unta yang digunakan untuk perang fisabilillah. Mana mungkin orang badat sedekah 1000 unta. Pengajian ada kotak infak, dompetnya 100.000, 50.000, 1000. Kira-kira yang dimasukkan 100.000 apa 1000? 1000. Makanya pahlawan yang paling rajin masuk masjid namanya Patimura. Kenapa? Karena gambar uang 1000. Pahlawan yang jarang masuk masjid namanya Bung Karno. Karena gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya Bung Karno pakai kopiah siap berangkat ke masjid, Patimura bawa pedang siap berangkat ke pasar. Tapi lucunya orang bedet yang siap masuk masjid dipaksa masuk pasar, yang mau ke sawah dipaksa masuk masjid. Lihat munyuk di kebun binatang uang sakunya 100.000, pengajian lihat kiai viral infaknya 1.000. Berarti lebih mahal kiai apa munyuk? Anda lebih menghargai kiai apa munyuk? Mohon maaf, munyuk itu kalau disuruh milih, dikasih pisang sama uang, kira-kira lebih milih pisang apa uang? Kenapa milih pisang? Karena munyuk gak tahu uang. Betul bu? Nah. Ngaji sama TikTokan itu lebih baik ngaji apa TikTokan? Ngaji. Tapi kebanyakan kita lebih banyak milih scroll TikTokan. Yang milih TikTokan berarti milih uang apa milih pisang? Pisang. Yang milih pisang tadi namanya munyuk. Berarti kalau diajak ngaji malah TikTokan kancane. Bapak Ibu munyuk rahimakumullah. Piye toki? Maka ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Sedikit demi sedikit, tapi kita lakukan secara kontinu dan istiqomah. Itu lebih baik daripada kebaikan besar, sekali kita lakukan tapi selama-lamanya sudah tidak kita lakukan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, orang itu kan masuk surga bukan karena banyaknya amal. Tapi karena rahmatnya Allah. Amalnya banyak, gak ada yang mendatangkan rahmatnya Allah. Itu kalah dengan amal yang sedikit, tetapi mendatangkan rahmatnya Allah. Persoalannya satu, kita kan gak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Karena kita gak pernah tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah, itulah alasan kita tidak boleh berhenti beramal. Contoh, kayak Gus Muta setiap hari pengajian. Ini cangkem ngapa ya? Oh bayi mulai. Oh butuhnya nangis, bayi beser. Monggo mbah, mundur mbah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya goblok. Amal itu kenapa kita tidak boleh berhenti di dalam beramal, di dalam berbuat baik. Karena kita gak pernah tahu. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Nah, kita ketemu dengan bulan Muharram, yang orang Jawa bilang bulan Syura. Syura itu sebenarnya dari bahasa Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Orang Jawa disuruh bilang Asyura susah. Makanya A-nya jadi hilang, jadi syuro. Untung yang hilang A-nya bukan ro-nya. Kalau ro-nya yang hilang jadi asyu.
Ini ngomong Asyu versi tajwid. Asyu. Asyura itu hari ke-10. Kalau Tasu'a hari ke-9. Di mana hari itu kita disunahkan untuk berpuasa. Amal dalam setiap bulan itu ada kebaikan yang ada di dalamnya. Tapi di bulan Syura ini akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka malam hari ini kita datang Muharraman, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari bulan Muharram. Banyaklah berdoa di bulan Muharram, karena banyak nabi doanya diterima oleh Allah itu di bulan Muharram. Coba untuk bulan Muharram ini, apapun hajat jenengan minta sama Allah. Gus Miftah selalu bilang, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Ada masalah di kelurahan, Pak Lurah datang, masalah selesai. Ada jalan rusak, presiden datang, masalah selesai. Manusia punya masalah, Allah datang, pasti selesai. Kalau enggak selesai, kamunya yang diselesaikan. Bukut tak ada. Nah, persoalan kebaikan bulan Muharram disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid dalam salah satu kitabnya. Beliau mengatakan apa? Ada 12 hal yang bisa kita lakukan dan kita perbuat di bulan Muharram ini. 10 plus 2. 12 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena panitia luar biasa, saya gak dikasih kopi, maka saya bawa kopi sendiri. Panitianya bakhil. Padahal disebutkan, As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi al-bakhilu ba'idu minallah, orang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Berarti panitianya jauh dengan Allah, dekat dengan neraka. Siapakah ketua panitianya? Ini orangnya. Sudah tua berjilbab merah. Aku zizi. Ya Allah, kas kaki ini rupanya, ya Allah. Pengajian, gua kopi dewi. Kere, kere panggilan. Oh, gasnya telas. Kok ada juragan gas, kerjaan gas, goblok, goblok. Juragan gas, kerjaan gas. Ngomong ya lucu, waktu ini pengajian gasnya telas. Begitu bulan Ramadan, gas 3 kg di foto posting Facebook. Siang-siang lihat gas 3 kg serasa lihat kelapa muda. Goblok tadi. Matamu ini katarak. Rasa buka gas karena tegan. Ya lumayan ada tegan. Wah, saya tak takon. Laku wandel ini tegan apa kambil? Kambil. Tapi lah tak ombe silet ku kereminen. Masuk mulai pengajian aku kukur-kukur silet. Walam betet, betet. Padahal pengajian saya ngaji ganteng. Ya Allah. Ini menungso pemalaikat. Malah kayak Israel. Nyabut nyawani ketua panitia. Mbak Sinten namanya? Oh Liana. Lia, lirikannya Amboy. Kamu janda ya? Oh bukan. Kamu janda? Ya Allah pas. Rondo. Oh dagangan. Rondo kok dagangan gini-gini? Oh rondo dagangan pengkale dereng. Ya Allah. Terus gue kok rondo kok ira nutup meneh. Cangkem.
Pantesan ambil sing iku rondo. Ya sing kebon nang oleh bojone ya. Oh dirapi karo Mas Roni. Lah dirapi karo Roni ya Mbak Liana sing mati Roni dhisik. Bisa keracunan. Susu kadaluwarsa. Ono ki sampe ono lampune peteng to. Iki peteng mergo peteng apa aku kosong motoran. Eh? Oh niku kebonan. Napa ne? Lurahe sing pundi lurahe? Walah. Lurah ki kudune nerangke rakyat malah nutupi rakyat gitu. Lurah rene lurah. Eh rene apa nang tuku rene. Sama-sama. Cie lurahe nyedaki rondone cie. Ora ngene lho. Rene om menan nutupi gak Pak Lurah. Ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua sakinah ya Allah. Loh, lihat lagi. Liana amin. Ternyata Liana berharap. Mulai lurah kebuki bojone. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa 12 hal ini yang bisa kita lakukan di bulan Asyura untuk memperbanyak amal kita Bapak Ibu? Syekh Abdul Hamid menyebutkan dalam kitabnya Kanjun Najah Wasurur fi Ad'ayatis Tasrahus Sudur. Apa beliau sampaikan? Mau pengajian perapatan ini gini, gini, gini. Aku sampai mulai tengeng tak ajar William. Neng beri ya nopo untuk dada-dada kayak Allah lemu nih. Tak pikir gendong nopo. Ini mbak ya. Subur kopi tak garapi nulis cangkem ini dulu. Tak pikir risin, bulno pamer gelang. Kasih Pak Lurah ya. Lurah apa kepala desa? Oh kota kok ya. Lurah. Yes. Permuka lurah panjang umur. Mau santunya mati, Pak Lurah boleh dewe. Andelapnya aku wah. Cie cie lianan jamil-jamil Pak Lurah cie. Ya, saya nafsu malah liana. Iya maklum Ron. Janda semakin di depan. Eh? Mbak Liana itu yang jadi nama bandara di Surabaya itu. Bandara Juanda. Fi yaumi Asyura asrun tatasil. Bihas natani walaha fadlun nukhil. Sum salli sal zur aliman at wahtahil rasul yatimin sah tasaddaq wahtasil wasi alal iyali falam dufra wasurat al ikhlasi kul alfatasil. 12 amalan di bulan Asyura ora kudu kabeh iso kabeh alhamdulillah iso siji loro alhamdulillah didelok rolas niku napa mawon. Ada 10 amalan di dalam bulan Asyura yang ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. 10 cukup, tapi kalau 12 sempurna. 12 niku bahasa Jawane napa? Rolas. Bahasa Alusine napa? Kalih welas. Dadi lagune Deni Cahna. Wong Kediri ngamuk mergo rasdo rabi karo Happy Asmara. Mergo Deni milih Liana. Amin ya Allah. Jadi Rabi karo Liana ya semaput. Itu menunjukkan jodoh itu di tangan Tuhan. Jodoh niku karepe Gusti Allah, ora karepe menungso. Pacarane karo sapa, rabine karo sapa. Mater iku biasa. Ya mending daripada rabine karo sapa, sing ngeloni sapa? Iya.
kok pada orang biang-biang di pengalaman kita ini. Laku lombien atau pacaran? Saya enggak mau pacaran. Langsung tabrak kok piye. Yo daripada aku pacaran moro-moro terjadi hal-hal yang diinginkan. Alhamdulillah matamu kok alhamdulillah. Emangnya aku cowok apa? Ha? Aku begitu seneng karo bunda langsung ngalaman. Keren. Mereka mbiyen bundane tak meteni-meteni. Bila surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Song gelem. Ono. Lo liana gelem dibujuk diwet-wet mau amuk ah yo pegatan. Bujukmu pegatan apa mati? Oh bisa. Jadi ruwet kayak gitu. Cangkeme pun bosen iki. Karo bojo kok bosen iki lho. Aja lak ora awet yo formalin. Apa saja 12 itu? 10 baik, 12 sempurna. Yang pertama sum. Amalan bulan Asyura, bulan Muharram. Yang paling utama nomor 1 sum, berpuasa. Minimal tanggal 9, tanggal 10. Kapan bisa mau 10 Muharram? Sesok niki mau 10 Muharram. Eh? Kamis Jumat, minimal Kamis Jumat jenengan poso. Alah insa Allah cangkem iki meragukan. Insa Allah. Setelah percaya. Lah kaya kula niki enggak perlu diragukan, kula niki wong rajin poso, mergo kula nyawut sepanjang tahun. Kula wingi poso, iki mau ora, sesuk poso, sesuke ora. Poso nyawut sedina poso, sedina niku kula wis 6 tahun dari tahun 2016. Sakderenge jaman bulan nyuwun sewu jaman kula kuliah, poso niku mendino. Ora mergo niat poso, mergo ora duwe duit. Tapi nggih nyuwun sewu gara-gara niku kula dadi seneng poso sampai saat ini. Soale kula niku gak ada keyakinan, mulut yang paling disukai oleh Allah itu adalah mulut yang mau berpuasa. Senajan to wong poso cangkeme mambu. Tapi mambu ini cakar mewong kosong itu disenengi karo Gusti Allah. Daripada wangi ini cakar mewong seneng rasani tanggane. Betul bu? Sing seneng rasani tanggane itu biasanya jilbab be apa? Sing kono ana jilbab abang apa ora kae? Sum poso ning bulan Muharram. Minimal rong dina mawon wis Tasu'a Asyura. Kula niku diwene resep kali guru kula Habib Lutfi. Lak pengin duwe anak apik, saleh-salehah supaya ibunya melaksanakan puasa di hari kelahiran anaknya. Contoh anakmu lahirnya Minggu Pahing kaya kula. Ibune saben dina Minggu minimal Minggu Pahing poso. Ternyata apa? Akan ada ikatan emosional antara jiwanya ibu sama anak. Sama saya itu dengan Pak Lurah ada ikatan emosional. Jadi kalau ketemu Pak Lurah rasanya saya emosi. Emosional. Mergo kopine aku nggawa dhewe. Nah, kenapa wong poso itu dikatakan amal terbaik? Sampai Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Nah, wong poso niku cangkeme mandi. Da'watu shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu dijawab. Bilang dulu saya bu, kulon aku menjual hajat, kok tak tambahi poso nih hajat kulon cepat rampung. Bila kulon aku pun ada dipateni secara karakter, dipateni secara profesi, secara karir. Orang membuli saya sampai dulu dikatakan Gus Miftah orang gila dari Sleman.
zaman kuno rame babakan wayang. Ono ustadz yang mengharamkan wayang, saya lawan. Di Wikipedia Gus Miftah disebutkan orang gila dari Sleman. Mereka pengen membuat saya kena mental. Nyatanya kalau nggak sehat-sehat mau. Saya ceramah di gereja, dibully habis-habisan. Ini lah jadi dengan Mersani. Kalau ini kalau wong-wong Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ini kalau cerdak. Lagi Roni cah kafir yang menggunakan ngaji. Lagi NO cabang kafir. Kula ceramah ning gereja iki wah ditek kula. Dibuli ngalor ngidul supaya saya stres. Nyatane ya kula tergagah. Soale napa cara wayang kula niku kaya Krisna. Duwe senjata namene Kala Cakra. Lah Pak Lurah ki lak cara wayang ya kaya sapa ya. Sengkuni iki lho ngawur wae. Liana ngomong Sengkuni. Eh Liana, itu benar. Masa lurahe kaya Sengkuni. Tapi en kok ngawur. Iki lak cara wayang ya kaya buta cakil. Soale napa kok kula kuat? Kula rajin poso. Ibu nyuwun sewu sing duwe anak-anak cilik ngoten iki nyuwun sewu. Supaya dongamu cepet ditampa karo Gusti Allah ndadekke anakmu apik. Mang poso, Bu. Mosok poso ra kuat. Kuat napa mboten? Lah kula niku niteni ngeten, lak mung urusan weteng mawon rasa ngempet, bagaimana dengan urusan yang lainnya? Soal gara-gara poso jenengan sehat niku bonus. Contone kula. Kula niku poso, ngaji ya jalan. Sedina pengen turu ngamat kula terlampah. Sing ngawal kula wonten iki polisi, tentara sing ngawal kula. Tiba kabeh, mergo napa kakean mangan. Kula sing dikawal sehat-sehat mawon, sing ngawal malah loro gentian. Soale napa kakean badokan. Napa bedane wong biyen kali wong sakniki? Bedane siji. Wong biyen niku larane mergo kurang mangan, wong sakniki larane mergo kakean mangan. Padahal penyakit hari ini banyak disebabkan gara-gara makanan. Contoh, sakit gigi dan sakit hati itu sama, sama-sama berawal dari yang manis. Yang manis bisa menyebabkan sakit gigi, juga bisa menyebabkan sakit hati. Makanya perempuan yang paling banyak kena penyakit gula atau diabetes. Kenapa? Karena perempuan banyak makan janji manis. Kalau Pak Lurah, kencing manis. Maksudnya apa? Kalau lihat yang manis, pengen kencing. Iya. Salah men ragawake kopi. Mohon bersabar Pak Lurah. Ini adalah ujian. Aku mbuli Pak Lurah kok awakmu suweneng to. Ya gawe sentimen karo Pak Lurah. Iki mbien lurahe nom-nomane ya kaya Primus iki. Nah, saiki ya Primus, pria muka sembret-sembret. Sehat-sehat Pak Lurah nggih. Sum poso. Kecangkeme rondo iki Pak Lurah. Mbak-mbak pengen duwe bojo sing soleh. Poso untuk meniati. Begitu poso aku ndonga, ya Allah siapapun jodohku ya Allah. Jadikan dia yang terbaik untukku ya Allah. Aku mbiyen rong rabi ben dina wis kirim Fatihah untuk calon istri saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad untuk calon istriku Al-Fatihah. Kamu juga sama, Nduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad untuk calon suamiku Al-Fatihah. Fatihah itu mandi, Nduk. Kopi panas mewacake Fatihah ping 1 langsung adem. Kula mun jajal. Pak Lurah maca Fatihah ping 1 tanpa ambekan, yakin langsung ketemu malaikat. Jadi kita itu kadang-kadang lupa Pak. Amal kecil saja itu penting. Apa sing Fatihah namung anake golek bojo mboten, ibuke karo bapake dhuwit. Muga-muga sesuk anakku oleh imam sing apik Al-Fatihah. Niku penting. Jenengan ana banyu dongake nggih anake Allahumma ij'al hadzal masifan li kulli da'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, muga-muga anakku dadi sing apik Al-Fatihah. Niki mumuh bulan Muharram. Semua doa akan dijawab oleh Allah.
Nabi Yunus itu dipangan iwak bertahun-tahun, iso metu saka wetenge iwak itu terjadi di bulan Muharram. Padahal wis ning jero weteng iwak iso metu. Masalahe jenengan niku kula yakin tidak sebesar masalahnya Nabi Yunus. Enteng. Mung salahe awake dhewe iki siji lak ndonga niku salah. Ya Allah, saya punya masalah berat. Salah. Ya Allah, saya punya masalah yang besar. Salah. Harusnya apa? Wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Wow. Sak gede-gede ini masalahmu, luwe gede pangeranmu. Betul? Ngono Pak Lurah. Kowe dibuli karo wargamu gara-gara BLT, pasrahkan sama Allah. Wow. Aku ngerti kok rupa-rupa kaya ini sering dibuli karo wargane kok. Soal BLT. BLT ini mung 100, wargane sing pengen nampa 200. Akhire lurae memendase, didum karepe lurae, dilokke karo wargane, aku ora keduman mergo BLT ini didumke dulure lurae dhewe. Kanca-kancane. Kowe mesti ngomong ngono kuwi to? Itu benar. Benar-benar salah. Lurae sing memendase. Wong kelas wong betet niku nyuwun sewu, cetok-cetok ada tulisan BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Sing gelange jlentrek-jlentrek ngaku miskin. Wong ya teko. Jilbabe ya abang. Oh, ini iki lho, yang jilbabnya hitam insyaallah. Subhanallah. Luweh parah. Ayo wangi Pak Lurah, ayo wangi. Poso, nggih. Kamis, Jumat kula aturi poso. Insyaallah dongane diijabah. Nggih. Wong poso niku cangkeme mambur iku Allah suwun nggih romo. Mila lak kula poso no Pak Lurah tak sira Pak Lurah. Sampai Pak Lurah ngamuk, cangkeme mambu. Kowe berarti maido Gusti Allah. Oh Gusti Allah mawon seneng karo cangkem mambu. Insyaallah. Kayak kula kan duwe kebiasaan lak ning jero kamar apa ning mobil kula ngentat-ngentut terus. Lah bojo kula iki takon kok ngentat-ngentut to, Pak? Ternyata menurut medis, orang itu yang sering kentut justru ususnya bersih. Jenengan mang takon ajudan kula mang takon sopir kula. Kula niku teng mobil iso ngentut ping 100, tapi belas ora mambu. Ayo, iki takon polisi. Ini tak takon nih. Labah ngentutnya mambu apa ora? Mboten, Mbah. Mboten. Wani ngomong mambu tak pecat kok. Lha tenan, Pak. Ngentut kula mboten mambu. Takon Mas Ron ini, sing sering tantu iki. Lho niki lak raine iso putih mergo skin care ngentutku. Lah iya mboten salah ra bakal mambu. Andane lo daripada Pak Lurah? Orang itu, Pak Lurah ini omongannya kayak parfumis ular. Wangi sih, tapi palsu. Yeah! Gemes aku. Kopi kundi! Oh, Pak Lurah randu unjuan. Unjuk Pak Lurah. Pak Lurah, jadilah seperti air putih. Sederhana sih, tapi penting. Iya. Yeah. Tak rabi apa lah. Suwon. Oh buron. Ya nanti kita rembuk ya. Walah rondo ini kulo nggih iki lho. Aku lak rabi karo liyane jerebut ra iku. Kemudian apa sing nomor loro setelah puasa sum. Soli tambahi salate. Sing dimaksud sholat yang berikin apa? Selain sholat fardu dijogo waktu lan benere, juga sholat-sholat sunnahnya. Jenengan kalau wene ijazah, ini ijazah kalau mungkin langsung di wene kalian Mbak Maimun, pas pengajian di warna kiri. Lah pengen uripe jenengan orang kurang, uripe cukup, jenengan mang sholat qobliyatal subuh atau sholat fajar, ini kurang rekaan. Rokat pertama bar Fatihah maca alam nasroh laka sodrok. Rokat kedua bar Fatihah maca alam taro. Niku jenengan uripe ra bakal kurang.
rong rekaat sebelum sholat subuh. Niku mawon. Bar subuh niku subuhan. Lah iso bulan suro niki digawe tertib. Biasanya subuhane jam 6 saiki tepat waktu. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan ada amalan yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Napa niku? Jenengan sholat subuh, rampung sholat subuh, ojo jengkar songko sajadah sak durungi matahari terbit. Lo berarti suwe banget Gus, gampang diakali subuh ada rada awan titik. Sangel-angel. Dua rakaat sebelum subuh, bar Fatihah alam nasroh, bar Fatihah kedua alam taro. Bar subuh sebelum jenengan duduknya berubah, mang waca niki ping pitu ora bakal disentuh geling rokok. Napa? Allahumma ajirna minan nar. Niku diwaca ping pitu bar subuh, diwaca ping pitu bar maghrib sebelum duduknya berubah. Contoh kan yang sering itu nanti ini diwaca ibu akhir diwaca mawon Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Peng pitu lapa lurah wedi karo liyana Allahumma ajirna minal janda, Allahumma ajirna minal janda. Ye liyana ngajak tos ya Allah. Doakan mereka sakinah, Liana mulih langsung meteng. Kembar limolas. Tuh, mana undi-undi ini barang. Kalau lagi ngerti apa nih, undi-undi. Kalau rata apa ini ngerti. Eh? Lak ning mojok itu jadi undi-undi yuk. Iki undi-undi iki. Apa matamu iki kata arah kok tok iki lho. Endok, iki tok apa undi-undi. Onde-onde koyo ngene kok tok. Tok iki apa tok kowe tok iki? Eh? Kok malah ngene-ngene iki apa e? Kok malah ngene-ngene. Niki lha teng mriki namine napa? Sing ngomong tok mau cangkeme sapa? Onde-onde. Lah jenengan yang bete tak aturi. Lah pengin mangan onde-onde rasane paling enak, mangguke onde-onde sing wijene ganjil. Kula ngerti jumlahe onde-onde niki wijene pinter kula ngerti. Padha karo kumise Pak Lurah. Ora percaya jenengan mangitung. Kula tak ngitung wijene jenengan mangitung kumise Pak Lurah. Bu, tambahi. Minimal napa? Witir karo duha. Witir niku ora kudu ngenteni subuh. Jenengan ajeng turu witir dicek 3 rakaat bagus. Mungkin dalu tangi pripun Gus tahajud, ya apa apa, tapi jangan ditutup dengan witir lagi. Witir cukup sekali. Mau mana ya Allah, kalau pengen nutup malam hari ini dengan sholat witir. Tolong rakaat. Barin yo mau. Wis bulan suro niki jenengan jaluk napa mau diwenehi karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kula niku rumangsa donga kula niku cepet diijabah kali Gusti Allah niku saras niki napa? Kula rajin poso, bojoku kula rajin sholawat. Bojo kula niku sedina maca selawat minimal ping 20.000 setiap hari. Mila bojo kula ora iso diwayo. Mergo selawate luwih kathah tinimbang kula. Bojo kula niku dioperasi kejaman kanker, divonis karo dokter 2 tahun setengah mati. Mergo selawate kasane iki jenges malah tambah sehat. Lah mila ibu-ibu lak bojone nyambut gawe sing njaluk selawat. Bojoku malam Jumat tak kelone selawat. Ayo bun kelon enak bun bisa lah Pak Lurah ini kantor mau buka kantormu setiap kali buka kantor gak gue selawat keren seluruh pegawai kantor bedet, kelurahan bedet. Kita mulai pekerjaan pagi hari ini dengan membaca sholawat nariyah sebanyak 1000 kali. Modern. Pasti kamu gak tahu ya.
Ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sing mempopulerkan niku sinten Gus Mi niku. Kan Gus Mi niku lak gadah Dzikrul Ghafilin. Lah niku selawat sing mempopulerkan sallallahu ala Muhammad niku dalam kitab Dzikrul Ghafilin liman ahabba ayyusara mal auliya wasolihin. Duh, kowe arep turu maca selawat lho. Wah, suruh bojomu kuwanteng minimal kaya aku. Limited edition. Good looking, good rekening. Wah. Kalau Pak Lurah niki rodok good looking tapi bad rekening. Nah, lak liyana butuh rekening mawon. Nah, sing menehi sapa? Yo tenan, Dok. Untuk semua hajat saya ya Allah, saya mulai dengan baca salat malam hari ini setelah salat witir. Sallallahu ala Muhammad. Alah, niku rang nganti sak jam wis sewu. Lah kula niku tau mbiyen angsal ijazah saking guru kula ngendikane guru kula niku saking Kyai Mahrus Afabilir Mahrus Wirboyo. Niku nyuwun sewu. Lah jenengan pengin cepet munggah kaji. Kula niku duwe cita-cita ben taun munggah kaji. Alhamdulillah kula pun bolak-balik kaji. Tak dongake kula nembe mulai kaji, orang bedet semuanya segera dipanggil oleh Allah. Amin. Untuk ziarah Makkah Madinah. Macam kamu kesusu, oh. Akhirnya kopinya datang juga. Terima kasih Pak Lurah, I love you. Saya itu kalau ada kopi panas langsung saya minum. Ini prinsip Pak Lurah. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ngopo kok liana bola balik pekatan karena tidak pernah menghargai suami. Ya Allah ambune sewangit. Enak iki, sumpah enak kopi. Lurah kopi enak. Cie pengen cie. Nggih, tambahi salate teng bulan surah niki. Kemudian yang selanjutnya napa? Siji wau poso, sum, loro soli salat. Kemudian yang selanjutnya adalah sol. Napa niku sambung silaturahmi. Duwe dulur bulan suro parani. Winduk duwe pakde parani. Nonggo parani. Tonggomu masak kowe ora diundang parani. Silaturahmi niku artine napa to yu? Silah niku artine nyambung. Rahmi niku artinya kasih sayang. Orang silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Sing gelem silaturahmi. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Didawake umure wa ayyub satolahu fir rizqihi. Dan Allah akan luaskan rizkinya. Amin Allahumma. Maka malam hari ini yang pengajian niatnya silaturahmi saya doakan, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya. Dimudahkan urusannya, diluaskan rizkinya, pulang lunas hutangnya. Yakin dulu saja. Bayarnya piye? Gue dipikir mana? Kalau saya itu menghindari utang-utang. Saya enggak mau utangi dan saya enggak mau utang. Soalnya kalau enggak ada pengalaman, uangnya itu lah utang, itu enggak jadi sedulur dari musuh. Kalau lah uang teko ning pondok utang, saya jawab, sorry, saya enggak bisa ngutangi, saya bantu semampu saya. Gus, wong niku arep utang, wis raine mau manis, luwih manis tinimbang madu. Tapi lek ditagih luwih medeni tinimbang mak lampir. Ya wis niku. Nggih napa mboten? Nggih. Wis nyebai kok. Wong utang niku ora raine melas kon bayar males. Nggih napa mboten? Nggih. Pokoke lek jenengan ana tangga, maune ra kenal ngerti-ngerti, yo pripun kabare? Kok saniki tambah ganteng to Pak Lurah? Hati-hati. Tanda-tanda meh ngutang. Gimana pembahasan? Ini bahaya. Kalau bola balik, jamaah kula niku minggat gara-gara utang ragil balik. Padahal siksa kubur niku sing paling abot. Salah siji ini mergo utang ora bayar. Nomor loro nguyuh ora cewok. Rungok no calana. Bila nguyuh cewok. Nguyuh ini ngisor tiang listrik ora cewok. Malah tutul-tutul kini tiang listrik. Apa setrum weh.
Pak Lurah ki asine biyen putih kaya ron iki. Ini gara-gara nguyuh ning sorti yang listrik tutul-tutulke kesetrum. Lah dadine kaya ngene iki. Astagfirullah. Ini apa jemu yuk kok ngadeg-ngadeg? Iki nggih. Pokoke sambung silaturahmi. Kula niku lang ngaji teng Kediri ngoten niku pamane. Sowan Kang Yai Muda Jazuli. Biyen jaman tasih sugeng sowan Kiai Zainuddin Jazuli. Niku nggih kesepuhane makane kula saya. Sowan Nyai Buya Kafabi. Kula ngaji teng Budi sowan. Karena niku amal sing disenengi kalih Allah. Alangkah baiknya kalau kita silaturahmi niku niate nyambung seduluran orang golek utangan. Lho napa buktine wong silaturahmi niku mudhake rezekine cetok? Aku ning kene disuguh onde-onde. Napa kene iki? HP. Nah, ta mriki jenenge napa niki? Bodoh asu. Apa? Oh, bodoh ayu kok bodoh asu. Sing mburi nangkape po winter. Mesti mantan copet. Set ngene iki, Nduk. Sing ayu-ayu iki nyo, awas. Ya wis tekan. Silaturahim. Ayo saiki selawatan dhisik lho. Minta lagu apa? Oh, alamatnya anak soleh. Muka-muka kowe soleh wis sing ngomong soleh kayak baju hijau tak kayak iki, tangkap iki. Ayo alamatnya anak soleh. Mas, mriki duduk, Mas. Mesakene kok sing mburi. Khusus yang sana. Kamu ingin, yo. Ya, kowe alamatnya anak soleh, aku tak ngopi. Ya, aja mandek sadurunge subuh ya. Alamatnya anak soleh dari Hadroh Al Mursyid. Insyaallah sesuk bismillah nang surga dikawal karo Al Mursyid. Amin. Tapi ya itu aku di surga kelon sama bidadari, kamu hadrawan. Kelon terus kus das. Langsung tak jawab pelan-pelan Pak sopir. Cuaks. Kanjel to. Pak Lurah paling asma sinten? Suroto. Oh, Surono panggilane Pak Su ngoten nggih. Matur nuwun Pak Su arawipun pengajian munggi meranani Surono. Su niku artine api, rono ki kesana. Berarti lak rene malah elek kuwi rono he. Vokalise nganti semaput. Sangoni. Di vokalisnya sing suarane kaya mbok ini kena beras mulu. Pakai duit jadul. Nah, telung atau sewi. Di mau vokalisnya, sing cilik di vokalisnya sing cilik. Di mau sih. Cara penyanyi kok ngising. Sing bengok mau kowe. Heeh, sing suarane nyegrok mau kowe. Rene yo. Sedak ini lho. Muga-muga sok bojomu mbake kae. Ah. Ora tak edit gitu kok apa, ora kanca-kanca. Wis salat tak ajar. Iki mbas napa? Tak ajar lho salat. Apa? Top up app top up app gitu ya Allah. Ya segitu gue pecel apa tumpang asli kok matamu asli pora gitu. Lah tidur gitu tak takon nih gue lah duit mbok mau biasanya dicelengi apa ditabung mau jadi celengi sing bener ditabung buktinya ono bayi tabung karena bayi celeng. Ya, kan. Jenengmu siapa? Isa.
Yes, muka-muka bojone ayu. Liana. Ya ana. Ya wis kono ndelok wae. Loh. Kudu ampun lho selawat iki. Montek saiki merem-merem ana meneh. Oh ya Allah, merem selawat iki. Nah. Ngono ki lho, wong wedok ki larep itu-itu kan kene ta, Jas. Lah wis entuk kene. Ngono ku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kan diramong ki kula bani lajeng haul mbah kula. Mbah kula niku Kediri, Mbah Abdullah Mursad niku mbah kula nomor 11. Jadi kula niku cek duwe getih Kediri. Ya. Mula kula dhuwurin jenengan kabeh. Jadi mohon maaf Pak Lurah, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Bahaya. Jadi mbahku ki Kediri, Dok. Mila tak delok raine kaya tahu kabeh. Tahu apa lari Kediri ki tahu? Tahu takwa. Kaya Pak Lurah ki senengane mangan tahu takwa, takut istri tua. Iya. Demi mendapatkan Liana. Nomor 1 mau puasa, nomor 2 salat, nomor 3 nyambung silaturahmi, nomor 4 zur aliman, ziarah kepada orang alim. Jenengan itu jadi orang Kediri bersyukur. Kediri oke kiai, oke wong alim. Ploso kebak wong alim. Lirboyo cedak wong alim, kebak wong alim. Wagian wong alim. Belum lagi banyak makam-makam wali. Mila jenengan niku bersyukur dadi wong Kediri, alhamdulillah. Ke itu tujuan, diri itu jiwa. Orang yang bakal selamat adalah orang yang tahu siapa dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niku Kediri. Bu, tak wenehi satu keutamaan ziarah wong alim. An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Sawangan. Lah ana wong alim. Kula lak ngaji ning lokalisasi ini kok. Niki tak nggo. Eh, Mbak-mbak. Telembok. Lah ning kene apa ya? Begenggek. Para begenggek rahimakumullah. Nyawang raine wong alim kuwi ngibadah. Langsung mbak-mbak begenggek jawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Ndak apa iso ngeloni. Saya langsung lari mencari tempat terbaik untuk ngaji. Sing makili kula sapa? Lurah. Wedan. Surono. Panggilannya Pak Su. Lambian yang Kediri ono semampiru. Eh? Bi, aku ngomong biyen. Kediri semampir, nganjuk guyangan. Apal kan aku kiai ini lonte. Aku kiai ini lah Surono sing, sing tuku matamu sing tuku. Sing tuku. Wong Surono iki ra tau tuku gratisan. Yeah. Seneng Pak Surono iki, ya Allah. Pak Su bales yo ra wani. Pak Surono arep bales omonganku cangkem udunen. Zur aliman. Dadi lak jenengan ana pengajian iku diniati ziarah wong alim mawon. Salah siji silaturahmi ziarah wong alim. Itu tuh utamane. Kula niku lak ndas kula mumet sing kula suwani kadang ya idah. Sing kula suwani mbiyen Yaidin, sing kula suwani Habib Lutfi, mbiyen Mbah Tir Yati Rois Kendal, Abah Sarif Sragen. Delok wong-wong ngoten niku nyuwun sewu, urung matur mon atine wis seneng. Ayo. Soale napa wong sing cedhak karo Gusti Allah. Lah awake dhewe cedhak-cedhak karo wong sing cedhak karo Gusti Allah. Senajan to awake dhewe ora cedhak karo Gusti Allah. Cedhak karo wong soleh, lamun to sira urung soleh. Insyaallah bakal ketularan soleh. Mila Surono ngaji ning arep dhewe cedhak kiai itu untuk pencitraan. Pencitraan orang saleh. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga dadi lurah bedet sak lawase. Sampai wargane mutah-mutah.
Surono meneh. Kok geting aku. Ketoke lurah iki ngidolake Mintul. Padahal Mintul ning mburine endi Mintul? Olah, Wiliana cuk, ngono. Mburine Mintul. Mintil. Pokoknya pengajian sing paling adoh rakyat tak kono pahalane sing paling kata amin. Satu lagi kan itu. Mah, kayak rondo-rondo tua kayak. Ya. Rondo ini ngopeni tenang kok aku. Mergulah rabi karo rondo itu banyak keutamaan. Salah satu keutamaan nikah dengan janda apa? Tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Cah gadis lindungan duk. Bukan sok bojomu kayak Gus Miftah. Untung aku setia. Oh, cangkeme Siliana. Untung aku setia menan jawab selingkuh tiada akhir. Lah. Sorry ya, aku sama kamu beda pemikiran. Liana mikir Gus Miftah, Gus Miftah mikir Happy Asmara. Wah. Resiko dia ini artis. Lanjut, Zur Aliman, Pak Duraja, Rawang Aliman, lawan Aki Suwani, salam tempel, ya, salam tempel ini loh Pak Duraja, salim Pak Duraja, salam tempel ini loh, kuale, kudus nyalami tempel kowe kok malah lurain jalu, singkong norongin tuh masanya, awas. Nyok, kowe tak kaya kopi nyok, kowe. Kowe ngatek rene. Ya ada palurahan kok. Alah dada barang. Jenengan daleme pundi? Hah? Wates. Mula kula kandhani, sabar niku ra ono watese sing duwe wates mung Kediri. Apa lak ketoki wong ora sabar. Lawang karo kiai wae cerewet to. Aku. Apa meneh karo bojone? Halah. Mesti sing lanang cepet mati. Iya. Dia ada suami seperti dia, tapi dari tadi dia ngelirik aku. Iya, cerewet bae lho. Bojomu iki to. Kok dempel-dempel? Kan aku jadi ingin. Kemudian apa setelah Zur Aliman? Atwah Takil. Selanjutnya adalah menjenguk orang sakit. Dadi lek ana wong lara bulan suran iki diparani, didongake, digawake jeruk. Niku lho bedane wong Arab Saudi karo wong Betet. Arab Saudi niku lek musim haji, wong sedekah jeruk sak truk, apel sak truk, ayam sak truk. Lah wong Kediri wong Betet, ya Allah jeruk telu ngenteni tanggane lara tak kandhani. Ya Pak Su ya. Alah mboten apa. Mboten salah. Jadi lan wong lara diparani dijenguk, dongake, dongake ya monggo-monggo cepet mati. Cepet mari. Mari karo mati niku bedane mulih si R karo T. Berarti napa sehat kalau lara niku cedak. Mila wong lara niku kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Suka bersyukur, duka bersabar. Kaya Pak Su iki bojone ayu. Nah, berarti besok Pak Su mlebu surga karena bersyukur di bojo ayu, sing wedok mlebu surga karena bersabar di bojo rupane kaya ngene. Ngono Pak Su. Pak Su langsung bisik-bisik karo Liana. Liana, kon ngarep pengajian terus ngundang Gus Miftah meneh. Ora apa-apa, kopine telat kok. Kemudian ngagem napa meleh sing sunake? Nganggo celak mata. Sama wong wedok-wedok niku celakan niku lak bulan suro niku utama. Celak iki mengkene. Ning kene. Oh di bawah nanti. Lak wong lanang ya oleh. Tapi kula saranke wong wedok mawon. Nggo celakan. Enten mboten sing celakan teng mriki napa culekan. Lak kula ora wani celakan, ora celakane wis ganteng kok apa meneh celakan. Lah wong wedok njaluk senane kodrate wong wedok niku dandan ning saleh wong wedok niku siji dandan ora nggih bojone malah nggih bojone tanggane apa ora
Lama tuh pengajian ketemu Pak Surono jandane ya Allah kaya liyane nganti alise kaya galengan. Kulo iki dikonco artis tak crito niki crito nyata nggih dikonco artis. Lah nek kene kok alise dikerok nganti entek ben arep syuting niku dilukis dhewe. Delala bengi-bengi mulih ning omah raup begitu ngoco kaget. Loh kaya jin. Ora duwe alis. Lah iki kalau ibu ya Allah alisnya kayak galengan gitu ya Allah. Pak lurah tak ada nih. Hanya dengan alis saja saya bisa membuktikan bahwa perempuan itu enggak bisa diatur oleh suami. Bukti napa? Alis niku gaweane Gusti Allah. Dicukur nganti entek, dilukis dhewe. Aturane Gusti Allah wae dirubah apa meneh aturane bojone. Betul, Pak? Kula iki dikanca Madura cah wedok alise ya Allah nganti kaya celurit tak kandhani. Iki Madura iki. Wah lah ya iki. Ya Allah, kumise nganti kaya jagung bakar iki lho cah. Kumis sok ngene. Iki juara kumis sak kabupaten iki. Iki lak mangan sego ampok nyantol kabeh. Kuwi kumis asli kan? Mas, ya Allah. Padahal lak cara sunahe kumis iki dikerok tapi sunah mboten wajib. Lak ulah niku mboten kumis beracun. Kumis jijiki. Sampeyan Madura asli? Oh, patek celeng. Aku ngerti lak patek celeng aku ngerti. Oke, saya itu kan pernah Bu naik becak di Surabaya yang ngayuh orang Madura. Ora alon-alon cak saya bilang. Sana berapa? Cak, 50.000, Gus. Kok malah macak kan kelihatan. Dijawab bintang juga kelihatan, Gus cangkem iki. Wah, repot musuh Madura ya. Angel. Jauh awal-awal jembatan Suramadu kan saya naik angkot naik bis itu. Saya bilang, alhamdulillah cak ada jembatan Suramadu. Ini pasti Madura lebih maju. Siapa bilang, Gus? Kita tetap ketinggalan, Gus. Loh, ada jembatan Suramadu, Cak. Kita bisa lebih maju, Madura. Kita tetap di belakang, Gus. Buktinya Suramadu. Kalau di depan, ya Madusura. Is, Madura, Madura. Sampean tahu Habib Anis, wali ini Solo. Habib Anis itu wali. Kita punya teman kuliah, orang percaya dengan kewaliannya Habib Anis. Bocah Madura. Sowan Habib Anis. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Beb? Alhamdulillah, Beb Aris ngendikan, saya tahu pasti Anda orang Madura. Dur, mak bu abu, ini wali, Dek. Belum saya ngomong Madura, dia tahu, Dek. Cangkemmu ketok kok goblok aku. Wah, jelas lah ngomong Madura ya. Yes. Madura itu napa-napa iso, sing ora iso mung siji. Lomba kata-kata silang, mesti kalah. Kolomnya kurang. Omongane hubungan suami istri akan menghasilkan 4 kolom A N A K anak. Madura kurang, hubungan suami istri menguntungkan nak kan nak ngono. Madura niku lak ndongone lak mboten kata-kata. Ya Allah, saya pengin ya Allah kipas-kipas saja dapat duit ya Allah. Dadi bakul sate. Iki ya bakul sate iki. Dungane ya mung ngono kuwi. Kipas-kipas saja dapat duit ya Allah. Tapi ternyata ada yang lebih hebat daripada orang Madura. Ada yang berdoa, ya Allah ya Rob, saya pengen duduk termenung saja dapat duit ya Allah. Qabul nunggu toilet SPBU 2000. 2000. Derma apa nih? Karena bahaya tah. Makanya besok beliau begitu perang Ukraina sama Rusia selesai, beliau akan meninggalkan Kediri berangkat ke Ukraina. Pengepul besi tua. Kan oke tank, oke pesawat tiba. Mangga to saya iki cak mudar dhisik iki cak. Oh, mes kok kaya galengan to, Cuk, Cuk. Akhirnya kabupaten iki ya Allah. Kowe tak kae dhuwit nyukur kumis gelem apa ora?
aja ya. Bojone bangkle. Ya Allah, kula lek ngomong kerok kumis niku kelingan ana mbok-mbok rondo. Anake niku menek wis jambu ra kanggo katok. Pak Kiai lewat. Anake kon mudun, le mudun. Kayak dhuwit 50.000. Dhe menapa Kiai? Ya tuku katok, menek wis jambu ra katokan. Mulih ngomong karo ibu-ibu, kula diwene dhuwit 50.000 gara-gara munggah jambu ra katokan. Sesuke gantian mbokne munggah jambu ra katokan. Lah kurang ajar to, Pak Kiai lewat. Mikir ibu lah anakku cah cilik 50.000 mesti aku sejuta iki. Begitu, Bu, mudun. Akhire ibuke kayak mudun. Nyo takek dhuwit 5.000. Ya apa? Tuku silet. Wes ketemu Madura rusak cangkem. I love you full Madura. Iya nak kena budua, iya nak kena stai. Teman saya kuliah tuh banyak Madura cak, jadi saya ngerti macam Madura. Kemudian yang selanjutnya apa keutamaan di bulan Suro? Rasul yatim, pamsah, ngelus sirai bocah yatim. Ngelus itu tegasnya ya karo sodako, orang dibunyi lu nyeltok. Kalau template 1.000.000, 100.000, nguyul ora diwene apa-apa. Ya mumet dah si cah yatim kok. Ana sing yatim piatu apa ora iki? Yatim piatu. Kayak tuwa ngacung iki ngopo? Yatim piatu tuwa. Mana yang yatim piatu? Oh, bobo itu. Kontangi. Di, sing yatim piatu di yatim piatu. Rencangnya jenengan yatim. Umur piro? 50. Yatim umur 50 iki lho. Iki ngopo iki? Iki yatim. Yatim piatu. Tenan. Tak wene dhuwit. Iki sing tuwa melu-melu ngadeg iki ngopo? Oh, anake. Lho. Iki ya yatim apa lewat iki? Kere, tak pikir yatim piatu. Aku seneng aku. Nih, Mbak ya di sini sayang. Ini yatim piatu nih. Sini deh sayang. Sini sayang. Sini. Namanya siapa? Jaya. Siapa? Jaya. Umurnya Jaya berapa sayang? Dua, masa umurmu rong tahun gitu sak ngene. Isi ngelinder saiki ra iki. Itu jenengan apa nih? Ibu kandung. Oh, sing enggak ada bapaknya. Kamu mau tak kasih bapak. Pak Lurah bersedia enggak, Pak Lurah? Oh, pengen membesarkan anak saja. Oke. Okay. Pengen cepat besar. Dikum lo mambu. Pesannya Gus Mita sama Jaya satu ya, jangan sampai diminta sama ibu. Mesti orang balik. Kok mungkin rupa-rupa dengan duit. Untuk beli apa Jaya uangnya? Untuk beli apa uangnya? Beribu. Beli apa? Beli balon. Balon? Yo kakeknya 300 gitu ku balon. Oh, balonnya yang banyak. Terus beli apa lagi? Mau beli bapak baru enggak? Jangan sampai diminta ibu ya. Kalau diminta ibu pasti terjadi penipuan investasi bodong. Salehah ya anak ya. Ya, Salim sayang. Cangkeme Liana saniki santunan rondo Gus. Rondo ya melu-melu ku ya ngopo ngono lho. Sing rondo ngacung. Okay, biyanget iki. Lah ngene carane mulih aku iso meteng ya aku.
Di mau sing ngajur. Aku yang menrondo ya Allah. Rasidah. Sing ngapui sapa? Aku mung sing rondo ngacung. Apa aku ngomong sing rondo tak penek duit? Aku kok suwe-suwe wedi ya ngaji ning kene ya. Ya Allah, rondo barokai apa ya ngacengi ku ya dadakno. Barokai. Kok rondok barokai. Sangel lah. Lah kaya Gus Nafi. Loh Gus Nafi malah orang rabi lho. Liana rabi karo Gus Nafi sing meneh mas kawin aku wis. Tapi ya Gus Nafi mutah-mutah. Wo Gus Nafi ki wong sakti sing jenenge kula. Niku tukang suwe Pak Prabowo ini. Halo bro. Gus Nafi kencong ya dilawan. Wah, malah kurang ajar. Gus Nafi sing iwak kula mawon, cangkemmu ki lho liyana iki lho. Gus Nafi ku duwe prinsip, bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, maka ku pastikan liyana bisa hamil tanpa tak sentuh. Iya. Sebul wuh meteng lho ya. Isine sate ini cah kuwi. Lah kula ki ndek santri kurang ajar. Wah, kalau kita pakai tetes air mata bulan puasa itu batal apa enggak, Pak? Batal. Itu kan memasukkan air ke dalam mata. Lah saya liwat bakul sate ana ambune batal mau. Batal kok sakit kok iya diuntal satu suke ya. Lah kula ki lak poso kan ana sing takon anane niku, Pak. Kula ki bulan puasa ana sing takon. Wah, batal enggak kalau siang-siang bulan puasa aku umur-umur pakai kuah bakso. Iki cangkeme kepiye to, Pak? Awan-awan kumur-kumur nganggo kuah bakso iki lho. Ya tak jawab, siang hari hendaknya jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Mangkubur jenenge liyana. Rasul yatim sam. Rasul yatim imsah diusap disedekahi. Sesuk bulan tanggal 10 niku kula aturi jenengan gawe sego. Mbok bentuke takir, mbok nasi bungkus, mbok nasi kotak. Wis rasa akeh sing 4 5 ya 5 6 ya 6 dadekke siji. Moro teng RT apa hansip kon nyerahke teng panti asuhan. Wis rasa akeh akeh 5 akeh 10 akeh sakuwate. Untuk diberikan kepada anak yatim. Sakuwate mampu ora kudu kathah. Ulurae nyontoni ben rakyate gelem gawe sego bungkus kuwi nyontoni gawe sak trek ngono. Ya bangkrut lurae. Lurae gajine ra akeh. Ra apa. Korupsine akeh matamu iki lho, liyane iki lho. Ketoke mergo cintane mau kelak nek suara awakmu iki. Wis mulih perkosaan wae saiki. Ora kuat nek kali berantas. Malah saya Iliana rasa mau perkosa aku mapan, cangkeme Iliana gitu. Yih, iya mulai orang lewat dia aku. Nah, Rasul yatim sam yatim imsah niki nyuwun sewu. Ini yang paling utama. Mila kula suwun. Cah yatim diopede tenan. Santunan bocah yatim niku ra kudu diunggahke ning panggung. Sorry lah enten pengajian munggah cah yatim ning panggung. Arek iki nopo to? Lak pengen nyantuni diparani ning omah mawon. Panitia ngumpulke duit ana bocah yatim diparani. Bocah yatim merasa diisi-isin kene ning panggung. Setuju napa mboten? Niku luweh manfaat. Niku kaya dawuhe Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Ora iso bocah yatim ku dijaga kehormatannya. Jangan dinaikkan panggung. Kira meneh 1 juta, mau 50.000 dilusus ndak asih. Aku I love you nak. Ngomong saya yatim iki, I love you nak. 50.000. Halah halah halah. Lah iso ki ngeten lho. Umpamane ning desa bet, kampung betet iki ana bocah yatim. Oh, ning omahe ra ana sing ngopeni. Pak Lurah ngodhinir karo kanca-kanca, yuk kene bocah yatim diopeni bareng-bareng.
orang di baju tumbas ke baju, orang di jajang sekolah tumbas ke jajang. Niku luwih manfaat daripada hanya dipanggil ke panggung setahun sekali. Ana wa kafil yatim hakata fil jannah. Aku dengan anak orang yang mau ngopeni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Artinya apa? Berdekatan kali Kanjeng Nabi. Niki kesempatan wong liyane cedhak kali kula marem ora omong kok apa meneh cedhak karo Kanjeng Nabi. Lah cah Madura iki beda. Ning kene iki ra mergo nyawang aku nyawang liyane. Kumismu cocok. Sampun setengah kali welas. Kula ajeng sowan Mbah Mursat. Sing kono kepengin mesake. Alah ora urune cerewet yu. Donga bareng-bareng muga-muga bulan suro niki donga kula panjenengan sami diijabah kali Allah. Amin. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkata wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia terima kasih Pak Lurah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.